maka saya katakan secara akidah umat Islam itu selesai tentang kebinekaan. Lalu kenapa umat Islam saat ini dikatakan anti kebinekaan? Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Tanpa pejuang para pejuang Islam saat ini, Bapak Ibu sekalian, republik ini tidak akan pernah lahir di dalam sejarah kita. Tak jauh dari sini kita mengenal nama Jenderal Sudirman, seorang guru di sekolah Muhammadiyah yang sampai detik-detik kematian yang terakhir memperjuangkan republik ini. Herr Nasir, seorang ketua Masyumi, tanpa jasa beliau mungkin kita tidak menjadi NKRI, kita tidak menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, kita akan menjadi negara-negara serikat yang terpisah. Mungkin ada negara Sumatera, ada negara Jawa, ada negara Sulawesi, ada negara Bali, ada negara Papua dan seterusnya. Tapi Muhammad Nasir mengatakan, menyampaikan apa yang disebut dengan mosi integrasi beliau, menyatakan pidato beliau bahwa negara kepulauan ini adalah menjadi apa yang disebut dengan NKRI. Seorang juara Perdana Menteri kita juga, beliau adalah mantan kepala SMA Muhammadiyah di Jakarta. Ketika beliau menjadi Perdana Menteri, beliaulah yang mengusulkan kepada dunia agar luas lautan kita ini menyatu dengan luas daratan kita. Itulah yang disebut dengan deklarasi Juanda. Kita kenal juga Bung Tomo yang beliau mengatakan, kalau tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu dengan apa saya menyatukan pemuda waktu itu untuk menghadapi serangan Belanda. Ki Bagus Hadikusumo ketika di detik-detik terakhir merumuskan Pancasila yang awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu kemudian dikatakan ada orang yang tidak setuju, lalu tujuh kata ini dihilangkan. Dengan penuh keyakinan beliau mengatakan, oke, kalau tujuh kata ini dihilangkan, maka ketuhanan harus ditambah sifatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak itulah para pendiri negara ini tidak pernah mengenal Islam dan agama ini dipisahkan dari realitas politik dan kehidupan berbangsa termasuk kehidupan bernegara.